Nanti kalian ngerawai kutokopiah ini. Ini wujud datang Gusti Allah, mungkin-mungkin ya, pimpinan kita, wakil-wakil kita pun mari ini tetap sakit melaksanakan aturan agami kita sebagai masyarakat merasakan sebesarnya pun Allahumma. Amin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij'alna al-Muslimin. Ya Rabbi fahdihimu
Sakunanda gih mukio tahle kita nanti undang diwatengar so Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dibuat paling ini walas tentang langkung kata ubi baroka. Tiang-tiang ikan kita pintu khusus dipun ikan sabun sumari mukio pun paling ini setiso. Ikan sabun setiso tambah sebesani pun Allahumma. Amin. Kiram surah kalbatan yun akni pangakunten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun rawuh kula wau Bapak Ibu.
kula kantun nyuwun pangapunten nggih. Labi yang sabar, labi yang nunggu. Nggawe nunggu niku pancen bosen nggih. Nggih. Kula labi yang sabar nggih. Kulukum mati ya kuluna jannah ilaman abang dengan Gusti Nabi. Kabeh umat-umatku besok bakal mlebu nang swarga. Amin. Nah, kula panjenengan sedaya nggih. Kejaba wong sing ora gelem ramadan. Kulukum mati ya kuluna jannah ilaman abang. Man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abang. Kabeh umatku bakal besok bakal perbuana ing swarga kejaba sing ra gelem sapa sing ra gelem man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abada wong sing taat nang ingsun bakal mlebu nang swarga sing ora taat berarti ora gelem mlebu nang swarga naudzubillahi insyaallah. Patut kula panjenengan sedaya dados umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi wong sing taat kabeh. Al iman uriyanun wa ikhlasu taqwa wa zinatul haya. Paten rangkem masalah keimanan nggih. Niate ngaji sampun apa dereng? Sampun sedaya nggih. Bapak-bapak ibu sampun niat sedaya nggih. Muga-muga kagungan ingkang leres dadi ahli swarga nggih. Amin. Iman iku telanjang. Al imanu uryanun wa libasu taqwa. Iman iku ibaraté kaya dene wong telanjang. Nah sandangane iman iku apa? Takwa dhateng Gusti Allah. Ana wong iman tok iku padha karo wong mudha. Ngertos wong mudha? Wong telanjang. Lah mula disandangi iman iku sebab dikei sandangan rupane takwa dhateng Gusti Allah. Lah sandangane iman menika takwa. Walibas al iman uriyan walibas wa zinatul haya. Biasane iman yaiku wirang utawa isin. Dadi nek upama ana wong iman tok iki padha karo wong udhok, wong telanjang. Melane kudu digawe pakaian rupane takwa dhateng Gusti Allah. Paham saya nggih? Nek cara panjenengan wong udhok niku sae napa awak? Awon kita tegang ganteng ayu rupane iku mergo berukut rene to nggih dadar wong Islam sing berukut rapet ra bagus tapi nek wong sing jeng-jengan ketok aurate mboten bagus padahal ora pati resi andangan to to ame berukut mergo resi andangan to nggih tapi intine wong iku nek wong iman to ora dikei sandangan kirang bagus mergo wong utuh sandangane napa takwa dhateng Gusti Allah. Wazinatul haya biasane iman yaiku wirang. Kapan wong iman ora duwe wirang, nah iku imane bakal ilang. Mila iman al iman wal haya maqruran maqrunan jami'an. Iman lan wirang iku kudu dadi siji. Ana siji ilang, siji mlayu. Mulane wong iku kapan iman terus ana sifat kewirangan, sifat malu. Hal iki bisa nambah kesaenan ibu. Wong iman kok ora duwe iki, ora duwe wirang, bakal luntur imanipun. Naudzubillahi minzalik. Muga-muga kados kula pengajeng sedaya aja sampe duweni ora duweni wirang. Mergo wong iku nek ora duweni wirang bertindak sak meneng-meneng. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza lam tasdahi fasna'ma sita.
Gusti Nabi ngendika ingkang kirengan atosipun, nek orang nduweni wirang bertindak sak wenang-wenang. Waqala syekhuna asyamastu bi alasini wa kullu man la yasalul haya wa la tuqaya aluma yasahu. Wa iku kapan wis ora nduweni wedi, ora nduweni wirang, tidak mempunyai malu, tidak mempunyai takut, itu pasti akan bertindak semena-mena. Sinten mawon? Dadiyo pejabat pemerintah, dadiyo kiai, dadiyo pedagang, kok wis ora duweni wedi lan isin. Isin yo ora duwe, wedi yo ora duwe. Iku mesti arep bertindak sawenang-wenang. Nah, muga-muga apa ngatos kados kula panjenengan sedaya ora duwe wedi, ora duwe pikiran nggih. Wedi karo Gusti Allah. Kena kula panjenengan bertindak menapa ge mawon, asal ora dipresani Gusti Allah. Ini apa iso kira-kira? Kita harus ditanya pemahaman kok. Mencuri kenging, nyala kenal, asal ada sampai merah Gusti Allah. Enggak ya? Nah kira-kira sakit apa boleh? Aneh ini raya serah senang nyala. Enggak kan? Kenapa mau asal tumindak sembrono sakarepe asal aja sampai konangan Gusti sakit boten nek ora ora usah lho ora ngoten nggih padha ngenten tiyang menika menawa boten kagungan malu wong nek ora duwe isin ora duwe wedi sinten kemawon mesti akan bertindak sembarang-menang. Mulane mugiyo kados kula pinanggih matur sampun terus dhateng ingkang Maha Kuwaos wonten ing pundi kemawon. Ngaten nggih? Sing wingi-wingi ora mate dhewe mesti monggo menika wekdal kita pangkitaken pedhot dhateng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kula pinanggih sedaya wonten ing alam donya menika tujuanipun apa? Untuk ibadah atau untuk cari makan? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Menungso digawe, jin digawe iki supaya ngabekti nang Kang Maha Kuwasa. Lah mula kula pinados sebagai manungsa kudu ngerti aku digawe nang alam donya karo Gusti Allah ora ana liya kon berbakti kepada Allah, ngabekti dhateng Gusti Allah. Ora kok nyambut gawe, ora kok rezeki, niku hal yang kesekian kali. Sing paling pokok menungso dicipta kan nang alam donya iku supaya beribadah nang Kang Maha Kuwasa. Masalah ana kerja, ana golek duit barang niku lek sing sampingan kemawon. Mila kok nyemutaken kanggone wong sing iso kesulitan rezeki, bingung masalah rezeki, sekoyo nyatet rumah kedatengan Gusti Allah, mangke bisa enak lan kepenak lan bakal dipun paling pergi kang regalian Gusti Allah, nggih. Biyangkan sama terkata ibu itu nang kagungan utang wonten. Pundi menungsa nggih. Mereka dulu pikir-pikir yang dulu di mana lalu tegak-tegak kaya lalu di utang. Ini masih beto-beto kaya ayu-ayu kaya lalu di utang. Apa ini? Kata utang ya? Utang apa? Merna-merna dong ya? Ya wis, utang ya utang rapopo. Si penting kan kan? Kalian kalau bisa ngerti nih, kita itu dikita hati karena Gusti Allah kon ibadah artinya dikretegi setiap dino itu aja yang kepengen nyambut gawe mawon kleru. Setiap dino itu aja kepengen nyambut gawe mawon. Ampun, setiap pagi itu aja kok terus di angin-angin ini nyambut gawe. Itu sih mau kewo, udah gak tempur, udah bingung. Karena Gusti Allah disasar ke. Mulau isu-isu bangun tidur, alhamdulillah illadzi ahyana wa ilaihi asal patut tau nggih
terus eling kan nyambut gawe apa ora ngoten. Nah, sak durunge eling nyambut gawe apa-apa, iku supaya eling kan kuwasa agung kotak ibadah nang Gusti Allah. Ngoten nggih? Engko aku nang ibadah nang Gusti Allah, aku berbakti nang Gusti Allah. Nek iso iki aku nyambut gawe muga-muga diparingi rezeki karo Gusti Allah kanggo sami ahli biro. Biasanya ngomong itu yang tarik kuru ya apa sih yang dilakukan nang kantor ya nang kantor, nang pasar ya nang pasar itu sih angan-angannya umumnya bong. Nah itu begini lah yang perlu saya ingatkan, perlu saya insyirapkan. Coba besok yang tarik kuru angan-angan rumie, oke? Eling sini eling kusya Allah rumie, coba oke? Biasanya esok tangi turu terkepingin arep nyambut gawe apa? Sing arep dilakoni apa? Kan niku biasane. Iya. Aja sik sing dirubah supaya ben ada perubahan membaik. Ada tak kudu pas turu alhamdulillah la ilaha illa tak terus e. Ya Allah Gusti kula mangke padhe ngatur tas dhateng panjenengan. Wis angen-angene wis eling nang Gusti Allah. Telah kita beri pada yang nyambut damel muka-muka paling berkah rezeki ini pun maka pada kaki kulau saya mengibat ibadah apa itu? Cepat sesuk sakit nama kira-kira dibuktek ke praktek kita kembali ini orang lari dong ya ini potongannya kulau tahun yang lalem saya boleh biasa ini gak bisa ngerti sama itu ini nama kulau yang ngotakan ya supaya apa? Perubahan supaya membaik. Sepingi-pingi ekonomi ini berseret supaya berasar. Pingi ekonomi ini kalau rapatnya lancar supaya ekonomi ini lancar. Sepingi ini dagang orang rapatnya laris, muka-muka paling ini laris. Nggak tahu saya nge? Lah, milo, lo matur, tangi dulu, ilin sinter. Awas lo sabar, ngelirin gue tau lo. Tangi turu ini juga dilatih orang medis kemampuan jurnek nang pasar terus pundi nang kantor terus pundi apa ini nyambut gawe apa ini apa ya biasanya kayak nyambut gawe atau nyambut gawe nih tak bisa-bisa senajan nang kantor senajan orang yang sama dilatih imut dateng Gusti napa tapi supaya ben selalu tetap diberi petunjuk kalian Gusti Allah. Insya Allah, anggap mulai tarsa imut datang Gusti Allah, selalu imut datang Gusti Allah, dikrullah, lintun ipun badai dipun kapilakan. Nah ini suami ini, mulai itu min selalu dunyo mawon, mau Gusti Allah pun rasa menurut dunyo. Mulanya Gusti itu sangat cemburu banget. Ini kalau orang seneng dunia, kalau ini rusak, Gusti rapatnya seneng. Ngapa masalahnya? Dunia itu digawe karo Gusti Allah. Nah ini Gusti orang seneng. Ad-dunia mar'unatun. Dunia adalah dilaknat oleh Allah. Senada itu dunia digawe karo Gusti Allah, ini orang diseneng. Dunia lan akhirat sing gawe seneng. Nangi Gusti Allah nyenengi akhirat dunia digawe ora disenengi tapi ora kok kabeh disenengi niki sing penyang kersakaken nggih apa wae apa saja yang ada di langit dan bumi semuanya diciptakan oleh Allah sing gawe iku Gusti Allah tur dikersakake karo Gusti Allah ingat. Sapa wae nang donya, wonang langit apa nang bumi, wabeh dikersakake kabeh dikersakake Gusti. Dadi diwujudke karo Gusti Allah, dikersakake dening Gusti Allah, nanging durung mesti diridani Gusti. Nah, kembali ing kene, ing kudu dikerteni. Ora mesti wong ora ngerti. Nek dikendhaki memang manusia itu mesti keluar dari kudrah wa iradatullah.
mesti metu saya ikut gerati Allah, orang kira saya mesti kula penjenengan saya iki pancen dikersake Gusti Allah. Ning kurang mesti oleh ridane Gusti Allah. Pak mboten. Mate kana wong. Cetak contoh iki. Ana wong umur 120 tahun sampai duwe timbang umur 120 tahun. Dari ngendika ngene, aku duwe mbak umure 120 tahun. Nek ora oleh ridane Gusti Allah ora mungkin umur 120 mesti oleh ridane Gusti. Iki omonge wong mau. Omong kowe ngene iki keliru. Umur 120 taun iku kudu mesti oleh ridane Gusti. Nek dikersake betul pancen iku dikersake karo Gusti Allah, nanging ora oleh ridho. Merga apa? 120 taun ora gawe ibadah. Senajan 150 tahun nanging kamu ibadah taat dengan Allah itu tetap oleh ridhani Gusti. 120 tahun ning ratau salat iki berarti urip dikersake Gusti Allah nanging ora oleh ridhani Gusti. Paham boten? Dadi kabeh wong urip nang alam donya iki mesti dikersake sinten? Tapi burung mesti mendapat keridhaan Allah. Paham ya? Dunia singgawi sinten? Akhirat singgawi sinten? Nah, dunia akhirat itu singgawi Gusti Allah. Nah, ini dunia disengit. Allah rasa seneng. Akhirat itu seneng. Ini justru yang dibenci oleh Allah itu malah manusia banyak yang seneng. Gimana? Dunia itu disenangi, disenangi karena Gusti Allah. Ini malah disenangi bening menung, menung soal. Ini jadi orang bener. Ini harus pengen benak, harus pengen yang bener. Seneng kok kalau kagum Islam. Aneh. Wong Islam kok orang seneng kalau ngilmu Islam. Itu aneh. Ini bener. Wong Islam kok orang seneng kalau ngilmu Islam. Ngilmu Islam itu ngilmu syar'i, ngilmu usuluti, ngilmu pokok-pokok agama Islam. Ilmu yang merengaki sholat, ilmu yang merengaki wudu, ilmu yang merengaki puasa, bapak ilmu ibadah. Itu jenenge ilmu akhirat. Ilmu dunia itu apa? Sekolah-sekolah. KKB ilmu dunia. Ngerti lagi? Ini justru orang Islam bebek. Negara orang seneng-seneng itu apa itu? Ngilmu-ngilmu dunia itu mikirin. Ngerti gemikli. Nek karo ngemu akhirat ora do seneng. Ni nek karo ngemu donya ora kuputan. Ngerti kuputan. Nyata nek duwe anak di sekolah ketok ora kon ngaji. Nyata bae. Ini sungguh ironis. Kalau sebenarnya orang Islam harus memprioritaskan ilmu agama. Orang Islam harus mengedepankan agama, bukan ilmu umum. Itu tidak salah kalau seperti itu. Sekalipun orang Islam, sekalipun itu seorang kiai memprioritaskan ilmu umum, salah. Yang benar adalah harus memprioritaskan agama. Sebab apa? Wal akhiratu khairul laka minal. Hadis Al-Qur'an jelas. Kalau mau matur, sing akeh zaman akhir ini orang padha mudi ngelmu agama Islam. Sing akeh padha sekolah umum. Gimana? Oleh-oleh sekolah umum. Oleh sekolah umum iya oleh. Kata lho. Masuk orang oleh. Mau ngendam. Nek ngaji. Lajar ilmu agama Islam. Iku fardhu ain. Napa bu? Nek sekolah. Hukumnya fardhu. Kifayah. Iki ala hukum. Nek Islam iku nek sekolah. Iki hukumnya fardhu kifayah. Nek ngaji ilmu agama Islam. Hukumnya fardhu. Pertungan ini jadi setiap orang wajib belajar ilmu agama Islam. Ini memang ilmu umum, salah siji ya, wis cukup. Upama, saat temanggung, kok orang-orang yang gawe iros. Ngetes iros? Iros. Iros gak dihidup, jangan. Saat temanggung, kok orang-orang yang gawe iros, dosa kabeh. Satu manggung itu. Tuh-tuh kata, merokok, orang-orang si gawe irus. Udu orang si gawe irus.
Anak dulu. Nek sono sing gawe mas, liyane ora wajib. Mergo sono sing gawe. Sak temanku upama sak temanku biasane ekonomine nopo? Tembako. Tembako iku pahit, toh? Bako itu pahit, lu yang pahit, dilihat itu tetap pahit. Hukuman yang teman gue itu, biasanya penyedonan berbako, ini orang-orang berbako ke pilih. Upamanya lu, penyedonan saya ekonomi ini bagi aku, donasinya berbako. Ini orang-orang berbako, tapi ini kok salah. Kudu orang salah satu jenis yang nandur, bako ini upama yang orang nandur bako, liane orang wajib, ini upama nandur bako kabe ya oleh. Ini sama rauman. Ngetar ke? Tadi ini ngetar, keluar antara itu sama sini. Ilmu agama Islam, mencari ilmu agama. Tolakul ilmi, kalau itu ada kulit muslimin. Mencari ilmu agama, ini sangat diperlukan. Setiap orang Islam, baik laki dan perempuan. Ini sih dikatakan ilmu syar'i. Anak saya tutur pula ilmu walau besi, waduh mahu. Carilah ilmu. Sekalipun kau ilmu itu ada di negara Cina. Ini sih dikatakan ilmu syar'i. Silakan cari ilmu. Sekalipun ilmu itu berada di negara Cina. Ini yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Menguai sok komentarki, sok dibawa atau diterang-terangi terlalu umum, tidak dengan ilmu syar'i yang sebenarnya, tidak. Mila tidak mesti ini ngerti. Wong Islam itu wajib mengedepankan ilmu Islam, bukan ilmu umum. Kenal Arab, ilmu umum ini paling penting, Islam, ilmu Islam, ilmu Islam. Oke? Mudah-mudahan. Tapi wong Islam itu wajib memprioritaskan, wajib mengedepankan ilmu agama Islam. Sama paham? Ini sih paling pokok. Nanti, upama sekolah-sekolah berarti orang kok dilarang. Ada salah apa? Ini mesti melarang ke sekolah. Si ngomong larang siapa? Kalau mau nerangin sih sama sini, sebaiknya ini wong Islam kudu ngetoke, kudu memprioritaskan Allah. Islam mula zaman akhir iki wakek wong-wong Islam sing ora patek gatekno karo ilmu Islam mengabaikan ilmu Islam meninggalkan agama Islam Islam dianggap sambil lalu nyambut gawe pen nek ibadah salat di sambil lalu mula Gusti Allah marah kemarahan Gusti Allah seperti uang-uang oke sing pojong dua ini utang. Ini betul? Kata utang betul? Alhamdulillah. Inna wa inna ilaihi kepengen gelek jolunas yang membuatnya bu. Tenang. Diputer tadi ini. Caranya artinya disenangi karo Gusti Allah. Bingi-bingi lah rapat dari karbu si Allah atau bingi-bingi asal ini mulai ngaji wadah budi ini tidak lumayan monggo ngiling ada mukti wis nerangi supaya ngalih ke angen-angen datang Gusti Allah supaya apa? Bersabek diparingi gampang ngerti ini? Ini upama sandunya itu orang yang jadi polisi ya dosa kabeh ini? Tentunya orang-orang sudah di tentara itu bisa ngabek. Wajib ada yang jadi polisi, wajib ada yang jadi tentara. Itu mesti, ini berdengar, perlu payah. Jadi yang mau sama sekali tidak ada dosa haram. Perlu payah. Itu melakukan, yang mau si jiwa yang melakukan ini, dia ada berapa apa. Ini yang ini loh, ngilmu Islam itu wajib. Likul li muslimin. Setiap orang Islam wajib belajar ilmu agama. Ini aneh, umumnya orang Islam. Orang patek gelem belajar ilmu agama. Saya kira bocah-bocah sekolah, esok sekolah. Sore usaha gelem ngaji. Saya kira mulanya ilmu agama Islam meringkis. Mereka apa? Terus orang oke sih, kodoh muge-mugemi ngilmu agama Islam. Dan saya kira sekolah-sekolah
sing diperangi sekolah itu mawon ngajine ora. Iki mboten. Terang mboten iku sing jelas. Lah kula mengimbau ngajak ke masyarakat yuharrisuna ala thalabil ilmi wal Qur'an nganjurke supaya apa? Berpodo belajar ilmu agama Islam lan belajar ilmu Al-Qur'an. Aja sekolah tok tapi kau ngaji. Ngoten nggih? Nek wong tuwa orang tua membiarkan anak tanpa didasari dengan ilmu agama, ini berarti orang tua akan membiarkan anaknya besok akan jadi orang yang sengsara. Naudzubillah. Ojo sampai dilirwakno supaya bocah mulai ngaji memang doa Islam. Carane kudu piye, carane sholat piye, kudu bener piye, salat piye, iki supaya diwarakno anak putra, nek ora iso, ora iso mulang. Akon bocah kon ngaji nang kon sing Pak Kiai sing pinter mulang. Ngoten nggih? Supaya apa? Kula ngajak wong tuwa ben ora ditutup karo Gusti Allah. Nek wong tuwa ora gelem mulang, iki besok bakal ditutup karo Gusti Allah, bakal diminta pertanggungan jawab. Ayo kowe duwe anak, mulang ora nang donya. Mulang ora kemah kowe Islam. Ini orang tua pasti akan dituntut oleh Allah. Karena apa? Orang tua tidak mau mengajar ilmu agama. Nah, orang tua orang iso harus perintah anaknya supaya belajar ilmu agama. Nah, orang tua sama sekali orang tua pulang ilmu agama Islam. Walur di awalah di agama, min arif, lai kali muda pulang dan seterusnya. Bahkan melebu orang yang rokok wel. Tak ini, orang sepuh-sepuh, orang-orang yang ngelanang, yang medok, yang doni anak, supaya apa? Bucah-bucah pulang orang ngaji, nggih? Nek ora iso mulang ngaji supaya perintah nang anak supaya ngaji nang karo wong sing pinter mulang ngaji. Paham sedaya? Tujuan kula pengajo dadi wong napa? Wong Islam sing apik to nggih? Sak iso-iso nang alam donya iku berbakti karo Gusti Allah, nang iki yo dadi wong ahli swarga. Sedaya aja sampe mau mengabdi tok ning ora ana apa-apane ampun ngantos. Mulai mutaken. Mulai hari ini kita belajar berlatih takarrub dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, nyaket rumah kedaten Gusti Allah supaya ben diparingi enak lan kepenak. Masalah lan kuwi nggih. Yeah.
kan papat nih lu. Aku tak apa-apa tutup balik. Ngaji sih titik mawon nggih, kudu pengen ngaji netepi kewajiban. Ngoten nggih. Ngaji niku sing paling pokok niku lek ngopeni. Lek ngaji ora patek. Ngerti nggih? Ora patek iki. Lek ngaji kan ngaji ngaji sak mawon sing paling pokok lek ngopeni. Ngerti nggih? Nandur-nandur mbakku ini itu anggar uang bisa nandur sing paling pokok yang ngopeni mbakku ini bisa orang, ngerti nggih? Nah mbakku itu ini umpama yang ngopeni sakit rapi, asik, apik itu metune rapi, ngerti nggih? Nah semuanya gue ngaji ini ngerti ngaji harus senajan tapi teka, ngantuk nah ini yang ngopeni, yang ngocori ini itu sih pokok tegesipi, ngaji ku ini dulu mudeng sing pokok lek ngamal mudeng-mudeng yang penting ngutar ngucuri ngurus sama orang mudeng ngucuri apa atau kamu ini ngaji ku sing paling pokok lek ngamal pun mudeng mudeng-mudeng ampun, ngat kenawan lek ngaji itu sama itu lek ngamal itu mula-mula ngimut ke sinten yang mawan ngaji di niat itu bener niat yang bener senada pun jangan ngaji untuk memiliki nang lapangan tapi niat yang bener iki bakal oleh kunjungan wajar sing rakaruan ke sini oleh berkait kusyo sing melimpah ngiling-ngiling ya atau sampai ngaji akal mangkat jangan ngaji seperti niat yang bener niate nyuwun ridane Gusti, niate negaka agamane Gusti. Aja kok merasa makan ampun. Tersing paling pokok niku lek ngamal. Ora tak ngaji ora capondo. Capondo padha mawon. Mondok niat ngaji. Lek boleh ngaji lek boleh ngemkar opo? Aja asal ngaji tok. Nek sampeyan ngaji metune mbok dadi opo gak ngerti. Mula setiap ngaji dinanti bener arep ngilangi kebodohan negaka agamane Gusti Allah nyuwun ridane Gusti Allah iki metu sopodo insyaallah tapi nek mondok ora niate bener metu sopodo paling-paling dadi provokator iki wae antara jebolan pada pondok pesantren sok kurang pas iku apa masalah niat sing kurang pas jajar ngaji kok niate bener keluar dari pondok bagus senajan sekolah niate bener tetap bagus nanging ngurus nang pondok niat ngaji kepengin dadi DRP apa DPR DRP DRP itu obrolan korek deh ngaji niatnya kendali DPR kalau anak mau kurang kita tahu di kocok maten tapi kalau tahu perlu dia itu dengan kode rasem saya kan pokoknya dua hari ini kudu dari DPR P3 ini ngomongnya kocok mulai ini aku kudu dari DPR oleh kono sama lagi ngaji pinternya dia dapat vision pasan itu pinter mau pinter dua angan-angan, dua dunia ngucap aku sok metu saka pondok harus dadi DPR P3 tapi ten seproros rene marah tau dadi DPR Pak Cira apa tadi bu? Ini salah nah saya ingatkan semua buat si ngaji, si santri-santri pondok, santri sistem kemauan nek ngaji niat to sing bener, niat ngilangi kebodohan, nyuwun ridane pangeran. Ngoten nggih? Golek ridane Gusti Allah niate negakake agamane Gusti ngaji kok niat dadi DPR. Kleru. Kleru apa mboten? Tapi nggih upama nyusul lho. Santri ngaji pirang-pirang tahun komentar kok terima gak di bupati ini jadi ngerugeknya tenang nggak, saya boleh ada santri mondok 10 tahun, 15 tahun balik dari bupati
Iku serawus. Apa mana yang bisa dibayar? Gimana? Kurawus-wus. Kudunya santri, kudu menegakkan agama Islam. Kok malah jadi bayar? Bayar itu rakyat paling wendi itu nih. Ini saya ulang, itu sudah apa ke santri, aku bakal santri. Ini ngomong aku ramah masalah. Mulai gua ngajar. Nek upomo santri ku sing bener-bener niat bener tenang leres metu saka santri metu saka pondok niku insyaallah enak lan kepenak mung sayange gurune utawa kyai iso kurang memberikan pengarahan kepada murid sehingga murid gak ngerti apa yang akan saya tangani niku sing lah mulane muga-muga panjenengan sedaya mireng keterangan niku saged pemahami nggih. Tadi nak ngaji niatin bener ni, niatin jual lidahnya Gusti Allah nilai kebodohan, kata ni. Tapi niat itu taat nang Gusti Allah, taat nang Rasulullah. Muga-muga diparingi enak lan kepenak di donya lan akhirat. Paham saya ni? Altos kepura lagi. Ambilan jawab terpilot nanti. Pilih apa tau? Mereka dosa. Pilih kan termasuk penyakit tadi. Pilih mereka dosa. Apa dia kok dosa? Kiai ini dosa. Jom mereka. Jom mereka sampai yang sebut kiai. Kiai ini dosa. Jangan dia kok rati dosa. Ini saya nge, Pak Mulit ini, Pak Nara nge. Ada tanda ini rati dosa. Kiai ini kudangnya dosa. Ning kula lho orang kiai liyane lho ya. Atau mungkin kiai duweni napa? Dosa. Ning aku nek kiai liyane aku ora ngerti. Nek kiai liyane iki opo? Ngerti ta? Paham nggih? Lah mula aja dianggep nek kapan kiai iki wis ora duweni dosa. Mula kira-kira pilek. Kira-kira pilek. Mergo apa? Dosa. Sama sok pilih bantuan bu? Nah, berarti dosa. Ini dosa piye? Jaluk ngapura datang Gusti. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gusti Allah seneng banget kalau kamu si getuk pas si getuk istighfar. Tinimbang Gusti Allah. Kalau kamu si ratau gelap tobat, kamu rasa seneng. Ono kamu toat terus seneng Gusti Allah. Orang tau gelem tobat. Aiki Gusti Allah ora pati seneng. Senenge apa? Senenge iki Gusti Allah karo wong sing tukang tobat. Aku tobat mergo yen apa? Mergo nek to, are dosa terus bali nang ngertane Gusti Allah tobat dateng Gusti. Sing ora seneng iki apa? Nek ana menungsa dosa ora gelem ngapura iku Gusti Allah sengit terus terang mawon. Jenengan sok istighfar mboten? Kringene iki ngaji ngeten nika sok oleh dosa mboten? Asa mboten? Sok oleh dosa? Ku istighfar nggih. Saiki istighfar cite. Astagfirullah rabbal baraya. Dungake muga-muga paring ana tentrem ayem. Masyarakat tenang kabeh, rezekine melimpah. Nggih, utange gledhotan.
lunas. Tambah lunas. Orang tambah utangnya ini tambah apa? Tinggal maring ana lunas khususe masyarakat dan upaya lanelintunipun. Umumnya sak kabupaten Temanggung muga-muga paring ana berkah kabeh, rezekine berkah kabeh, paringi berkah dunya lan akhirat. Sing padha ngaji saking pundi kemawon ingkang legaken muga-muga duwe niat sing bener, dadi ahli swarga kabeh. Berkah rezekine pun, berkah yuswane pun, kabeh diparingi gampang. Allahumma amin. Dolpat yo pamboten ing tang kathah sekedhap kemawon nggih kula nyarok kepil. Asa niki monggo jumeneng sedaya kemawon. Ya Nabi salam alaika. Ya keluarga ini pun, pada orang sukses cita-cita ini pun, kita dipun ridani penjenengan,
Tuhan kuatul ikan penyelenggan. Allahumma ya Allah, tanya datang penyelenggan, para alim ulama, patutuh bersatu padu, negara kena kami penyelenggan, ikhlai kalimat ilah. Allahumma ya Allah, tanya datang penyelenggan, negara kita Indonesia, tinggal parimana aman, tentang ayam masyarakat itu, sebagai pejabat pemerintah itu, soal aparat itu, parimana bidetas doyok. Allahumma ya Allah, kita datang panjenengan, kita jamaah pengawasan, seluruh keluarga ini pun, terus kurang alih suarga sedaya, terus kurang alih suarga sedaya, kemarin ngeberkah rezeki ini pun, hampir rezeki ini pun, kami semua ibadah datang panjenengan, rupanya dina bidunia hasanah, bila akhirati hasanah, rupanya ada benar, seluruh anak sayyidina, iman wa'ala'an masyarakat salam, alhamdulillah, wabila alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.